yang udah nyoblos duluan tadi? Mana? Oh iya, namanya siapa, Bang? Didi. Presidennya Anies Baswedan nomor 1. Tanpa rekayasa, siapa presidennya, Nak? Anies. Kreatif. Warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari Suara Tribun TV. Oke, buat sahabat Tribun TV, ini ada kiriman video yang keren nih dari Medan, guys. Dari Dr. Sally, guys. Bidang kesehatan, kita pastinya itu yang kita harapkan ya, Bu ya. Ya, kita sama-sama berdoa. Insya Allah negara kita aman, tentram. Dan ini saya itu tidak bisa. Belum bisa, Bu. Belum bisa berbuat banyak, memberi ini, itu. Berdoalah, Bu, kita sama-sama. Insya Allah. Istri Ibu Sarung. Ibu sehat, kan? Makanya kalau ingat sehat, Seri. Ibu yang lain, Bapak, udah ya? Abang-abang, udah ya? Mana yang udah nyoblos duluan tadi? Mana? Oh iya, namanya siapa, Bang? Didi. Kita berada di warung lontong Bu Ganti. Semoga laris manis. Saya doain. Doain dong juga saya yang muda. Lakukan caleg DPRD provinsinya, Dr. Sally. Nomor urut berapa, Bu? 3. Malam ini kita jalan-jalan, alhamdulillah dimasakin apa nih, masakan Bu Ganti enak banget. Tim keluarga ini namanya, ini penyemangat mami kakak Yasmin. Bunda Dita, semangat tim. Ini namanya tim keluarga. Ada Ade, ponakan, itulah hiburan. Presidennya? Anies Baswedan nomor 1. DPR RI-nya siapa? Bernadette Suryapalo nomor 1. Aduh, semangat-semangat tim. Penghibur kami si bocil-bocil pinter kok. Kita demokrasi yang adil. Bikin Bhinneka Tunggal Ika. Pinter kali lah ponakan mami. Oh.
meningkatkan imun lebih dari vitamin suplemen. Tanpa rekayasa, siapa presidennya, Nak? Anies. Kreatif kali. Gak sia-sia keturunannya. Inilah tim sukses Mami yang paling unggul. Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman.